Sini. And the marketing management. I think by bringing everyone together and working as a team and in collaboration, I think that's going to be sustainable change. Ya, kalau memang sudah itu aturannya terpaksa mesti diikuti. Sudah aturan dari pemerintah juga tuh. Ternyata baru saya tahu Kota Tomohon sudah ada perda dari tahun 2017, sudah 6 tahun perdanya. Baru mau diterapkan sekarang. Karena ini bagian dari tugas pokok dan fungsi kita sebagai Dinas Pertanian Peternakan yang di dalamnya area peternakan. Nah, ini masuk dalam kesejahteraan hewan. Ya, ada undang-undangnya keserawan bahwa memang anjing dan kucing itu bukan makanan. Jadi secara mendunia itu anjing dan kucing bukan makanan. Dan sudah ya selama saya jadi PNS itu sudah didengung-dengungkan bahwa itu memang anjing dan kucing itu bukan makanan. Sehingga kalau misalnya mau makan RW bolehlah ada BBRW. BB itu hewan ternak yang memang diternakan untuk dimakan. Tapi kalau anjing dan kucing itu adalah sahabat kita. Nah, itu. Kalaupun misalnya Kota Tomohon sudah mengambil tindakan itu, mereka sudah ada peraturan daerah sebenarnya tentang pemeliharaan hewan beresiko rabies. Nah, salah satu itu. Jadi pada saat misalnya dalam satu kerumunan toh di situ terus ada satu saja anjing yang kena rabies, itu pasti akan tertular, saling menggigit dia. Nah, itu juga bisa terjadi gigitan ke manusia. Nah, karena dia tidak mendapat tempat yang layak, akhirnya saling gigit-gigit dan pada manusia pun dia bisa menggigit. Nah, itu penularan di penyakit rabies itu terhadap manusia, dan rabies ini sangat zoonosis. Sulawesi Utara ini endemis, walaupun di Sitaro sekarang dari 7 pulau 6 pulau itu sudah dibebaskan. Oke. Nah, jadi ya kalau bolehlah masyarakat Sulawesi Utara nggak usah makan anjing lah sama kucing. Kalau mau bikin RW kan ada toh bebek bumbu RW, apalah bumbu RW, ayam. Toh kalau sudah leher toh sesama itu. Oke. Sini.